الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Jangan hadas dalam sembahyang. Jawab dia, batal sembahyang dengan dia. Dengan turul hadas, mendatangnya hadas, maka batal sembahyang. Sama ada hadas itu dengan disengajanya atau tiada. Kedatangan hadas itu sama ada sengaja dia atau tiada. Maka barang siapa sembahyang ia serta hadas dengan lupanya akan dia, jawab, tiadalah sah sembahyang ini, tetapi dia beri pahala ia dengan kasat. Dia sembahyang tadi lupa akan hadas. Dia tak tahu hadas dia sudah, maknanya dia sudah berhadas. Dia tidak ada tuhur lagi, dah hilang tuhur. Maka dia sembahyang, kasat dia itu dia beri pahala. Ada pun sembahyang itu tak, dia dah tak sah. Dan kalau berhadas ia antara dua salam, jadilah batal sembahyang. Di salam pertama saja kemudian batal sembahyang, maka tak batal sembahyang. Sebab sembahyang sudah tamam dengan satu salam. Salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua dipanggil sunat hayah kauniyah, sunat hayah. Salam yang pertama itu wajib. Selepas di salam maka berhadaslah ia, maka hukum sembahyang dia sah. Ke-13, keguguran najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Mana jatuhnya najis yang tidak dimaafkan? Mana najis itu ada dua, satu dimaaf, satu tak dimaaf. Kalau yang dimaaf macam sedikit darah, ya maka kalau kena itu tidak mengaku, hukum dia tetap najis tapi dimaafkan oleh syarak. Mana dia boleh teruskan akan sembahyang. Ada yang mengatakan besar duit 10 sen, ada kata besar duit 20 sen, ada kata besar duit 50 sen, macam-macam. Yang mutamat uruf, yang mutamat uruf. Fekah kita uruf, dia ambil satu hukum itu uruf. Uruf maknanya suara ramai. Tiga orang kalau kita tunjuk, dia kata apa? Dia kata, eh sikit dia ni, maka sikit lah hukum ni. Kalau tunjukkan tiga orang, kita banyak ni, maka banyak lah. Kalau sikit, maka tidak batal. Kalau banyak, maka bah, batal sembahyang. Itu kedatangan najis sebab dia kait yang tiada dimaaf. Itu kaidun lil ikhraj, kait dia nak mengeluarkan najis yang tidak dimaaf. Ini najis yang dimaafkan oleh syarak. Jadi kena najis, gugur najis tu yang tiada dimaafkan daripadanya pada badannya, satu, atau pada pakaiannya. Sama ada pada jasad di sendiri, darah terkeluar, ataupun pada pakaiannya. Tengah semayang jatuh najis, tercecak. Di semayang bawa kipas, kipas pusing ni tercecak jatuh. Tengok kalau tercecak tu kering dan dia cepat tepis, tidak berlalu kadar tumakninah, maka sah semayang. Tapi kalau tercecak terjatuh di bandang yang lama, ya, hukumnya batal semayang. Atau tercecak tu basah, tak maaf. Kalau tercecak basah, kalau kita tepi pun dia akan melekat lagi, ada kesan asar gitu. Bagi keguguran mana jatuh najis yang tiada dimaafkan daripadanya pada badannya atau pada kain, mana pakaian dia? Jawab dia, batal sembahyang. Maka batal sembahyang dengan dia, dengan kena najis daripada badan dia. Najis mana? Najis yang tidak dimaaf atau pada pakaian dia. Melainkan jika segera dikibarkan kainnya, dikebaskan kain dia tadi segera, itu pun najis yang apa? Yang kering. Yang kena najis, dikait najis mana? Najis yang kering. Maknanya kalau najis basah, kibas pun tak ada juga. Dia kesan dia ada.
atau segera dijaraknya kain ini tadi, dicari rayuka kainnya yang kena najis yang basah dengan tiada tersentuh ia dengan tangannya, maka tiada batal semayang. Maknanya kalau kena najis-najis yang basah tapi dia sempat elakkan benda itu dengan tiada kena pada tubuh badan dia, ha, ikutlah apa masalah. Jatuh najis atas kopiah dia ke, dia puk tepi kopiah dia terus. Dia perasan najis jatuh, dia buang kopiah dia terus. Eh? Ataupun dia musim sesama. Dia semayang tu kain tahu apa. Sapu tangan ada kat tangan dia. Tiba-tiba najis dia jatuh kat sapu tangan, puk dia buang terus. Yang ini biar lama. Kalau dia biar lama makna menanggung. Bila menanggung najis, maka hukum dia apa? Batal semayang. Macam mana nanti yang tak dimaaf? Hukum menanggung. Mic jaga-jaga, kabel mic. Kerasan biasa kita tak perasan. Kucing tadi dia cecak. Lepas semayang, oh dia cecak. Dia kena ulang oleh semayang. Kalau kita menanggung. Yalah menanggung ni kalau kita gerak, dia gerak. Kita panggil Alhamdulillah. Kalau amplifier kan, engine kecil. Kalau kita tarik dia bergerak, hukum dia menanggung. Mana kalau kita lepas semayang tengok atas amplifier tu banyak tercecak, hukum dia batal semayang. Eh, kalau dia berat tak bergerak, kita tarik dia tak bergerak, hukum dia impisal, dia bercerai. Mana sana tak ada hal. Jadi kalau kita tarik dia bergerak, mana hukum dia itisal, dia bersambung. Eh, itu jugalah kena jaga itulah.